dua ayat itu adalah ayat pencegah sihir, penangkal sihir. Itu turunnya gara-gara kejadian itu. Nah, jadi jemaah berkat Allah, kita sering tutup pintu waktu malam mau tidur. Kita bilang sama anak, katuk pintu si anak. Hanya sampai pada kalimat itu. Tapi banyak yang lupa menyampaikan, nak tutup pintu, baca bismillah. Di nama Allah apa saja boleh bismillah atau a'udzubillah. Nah, maka membela harta bahagian daripada kewajiban. Wajib. Kalau dibegal, kalau kita lawan, mati kita apa? Matinya dapat pahala syahid. Kenapa orang hari ini enggak berani melawan begal lagi? Karena kalau begal itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah para pengurus masjid, kemudian kepada seluruh bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan semoga dibalas dengan surganya nanti insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan-amalan Nabi yang sunnah yang dilakukan setelah solat Isya, yaitu sekedar mengingatkan ulang Nabi melarang, memakruhkan berbicara yang tidak bermanfaat setelah solat Isya, sehingga menyebabkan seseorang tidur terlalu malam. Jadi disunnahkan untuk tidur cepat setelah Isya, kecuali ada perkara yang bermanfaat dan dibutuhkan. Apakah menuntut ilmu ataukah bicara tentang urusan rakyat bagi para pemimpin atau suami yang mendengarkan keluh kesah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian seandainya seseorang bisa melakukan salat Isya di akhir waktu, maka Nabi pernah mengatakan bahwa di akhir waktu adalah waktu yang paling afdal untuk salat Isya. Namun walaupun begitu, ini susah diamalkan karena dikhawatirkan malah terlewat sehingga menyebabkan tidak salat Isya. Baik, berikutnya apa lagi kita akan sambung, dan ini terakhir ya, karena kitab ini membahas berdasarkan urutan waktu. Kita memulai membahas tentang amal-amal yang disunnahkan Nabi ketika Nabi mulai dari bangun tidur di tengah malam sampai tidur kembali. Jadi hari ini, subuh ini, subuh terakhir kita membahas isi kitab ini, apalagi yang dilakukan Nabi
ketika menjelang tidur. Baik, yang pertama sunanun naum, yaitu sunnah-sunnah ketika menjelang tidur adalah ighlaq al-abwab inda naum. Sebelum tidur disunnahkan menutup semua pintu-pintu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfi'u al-masabih idza raqadtum wa ghalliqu al-abwab. Tutuplah, matikanlah lampu-lampu kalau engkau ingin tidur. Wa ghalliqu al-abwab, lalu tutuplah semua pintu-pintu. Wa auqu al-asqiyah, lalu ikatlah semua tempat penyimpanan air. Artinya disuruh tutup dengan rapat. Wa khammiru at-ta'am wasyarab, begitu juga simpanlah dengan baik semua makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan menutup pintu sekedar, bukan hanya sekedar mengamankan diri atau rumah dari kejahatan manusia, juga berhubungan dengan kejahatan syaitan. Nah, ketika menutup pintu itu, bacakanlah nama Allah. Maka syaitan tidak akan bisa membuka pintu manapun yang dibacakan nama Allah ketika ditutup. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, juga dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, wa aghliqu al-abwab, tutuplah semua pintu. Wa zikru smallah, bacakanlah nama Allah ketika engkau menutup pintu itu. Fa inna syaitan la yaftah baban mughlaqan, karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ini, walaupun kita sebut makhluk halus, tetapi dia punya kelemahan, iaitu dia tidak mampu menembus sesuatu yang disebutkan nama Allah di atasnya. Begitu juga pada diri manusia. Kalau seorang manusia banyak mengingat-ingat, berzikir dengan nama-nama Allah, membaca kalam Allah, dia salat, karena salat pun termasuk mengulang-ulang doa, zikir di dalamnya, maka orang ini susah ditembus oleh syaitan. Rata-rata orang-orang yang mudah dijatuhkan syaitan adalah orang-orang yang tidak punya andalan, yaitu zikir-zikir dan kalimah-kalimah Allah dalam jaringan otaknya dan hatinya. Hampir merata kasus-kasus kesurupan itu terjadi pada orang-orang yang lalai mengingat-ingat nama Allah. Lalai dalam solat, tidak pernah baca Quran, jarang berzikir. Rata-rata begitu. Tapi kalau kita yang disibukkan siang malam dengan menjaga-jaga apa yang Allah perintahkan dan sibuk mengingat-ingat Allah, itu susah ditembus oleh syaitan. Kalaupun datangnya sihir, maka sihir itu pun harus berusaha keras untuk menjatuhkannya. Tentu semua kalau sudah diizinkan Allah, tentu punya maksud di balik itu. Nabi SAW juga pernah disihir dalam hadis yang sahih, tapi tidak sampai Nabi
kehilangan akal sehat. Beliau hanya merasa linglung, jadi lupa. Lupa seakan-akan telah melakukan sesuatu padahal belum. Begitu dalam hadis sebutkan. Sehingga Nabi pun merasa aneh pada dirinya, sampai datanglah Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah disihir oleh salah seorang Yahudi dari Bani Quraidah, dan Jibril menyuruh, suruhlah salah seorang untuk mengambil buhul, yaitu syarat yang ditanam di dalam sumur. Maka Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil di sumur yang telah ditunjuk oleh Jibril alaihissalam, dan beliau dapatkan buhulnya, ikatan-ikatan syarat. Ketika buhul itu diambil, dibakar, langsung sembuh sedia kala. Jadi Nabi bisa kena sihir dengan izin Allah. Tentu Allah punya maksud kenapa mengizinkan Nabinya. Bukan bermakna Nabi itu lemah, tapi Allah ingin mengatakan Nabi pun manusia. Jadi Allah memanusiakan Nabi. Jadi jangan kira Nabi itu malaikat, Nabi manusia. Maka orang yang mengatakan tidak mungkin kita mengikuti Nabi, maka dia telah berbohong. Karena Nabi manusia, sehingga semua amalnya bisa diikuti oleh sesama manusia. Lalu maksud yang kedua, ternyata di balik itu Allah turunkan dua ayat, yaitu mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sekaligus ingin diberitahu dua ayat itu adalah ayat pencegah sihir, penangkal sihir. Itu turunnya gara-gara kejadian itu. Nah, jadi jemaah berkata Allah, kita sering tutup pintu waktu malam mau tidur. Kita bilang sama anak, katup pintu si anak. Hanya sampai pada kalimat itu. Tapi banyak yang lupa menyampaikan, nak tutup pintu, baca bismillah. Di nama Allah apa saja boleh bismillah, atau a'udzubillah minasyaitanirrajim. Nah, bismillah lebih umum yang dimaksud dalam hadis ini. Tutup pintu, bismillah. Tutup jendela, bismillah. Apapun, syaitan tidak akan mampu masuk dan menggoda ahlul bait yang berada di rumah tersebut. Nah, ini yang perlu kita biasakan ketika ingin tidur. Kemudian itfa'un nar qabla an-naum, matikanlah semua cahaya. An-nar itu api. Yang dimaksud di sini adalah semua alat penerang. Karena dulu itu alat penerang itu memakai obor. Kalau kita tahun-tahun 80-an masih dengan serungking, banyak apa bahasa Indonesia nya itu, petromak pertama atau petromak, petromak itu kan api. Nabi mengatakan begini juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi dibacakan, atufi'u al-masabih iza raqattu. Kalau engkau mau tidur, matikan al-masabih. Misbah itu lampu-lampu. Cuma dulu lampunya tidak seperti begini. Lampunya semua lentera dari api semua. Jadi cahaya itu muncul dari api. Maka bahasa Nabi adalah api, yang dimaksud adalah penerang. Lalu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, la tatruku an-nar fi buyutikum hina tanamun. Janganlah engkau meninggalkan api masih hidup ketika engkau tidur. Jangan engkau tinggalkan api dalam keadaan masih hidup ketika engkau mau tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah min al-lail. Jadi salah satu maksud kenapa Nabi menyuruh matikan cahaya
yang berupa api. Karena kata Abi Musa, dulu pernah terbakar salah satu rumah dari penduduk di Madinah minal lail, di malam hari. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika dikabarkan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi berkata, inna hazihi an-nar innama hiya aduun lakum, ketahuilah bahwa api salah satu daripada musuhmu. Maksudnya dia bisa menjadi musuh, walaupun kadang-kadang kita butuhkan. Fa iza nimtum fa atfihuha ankum, makanya kalau engkau tidur, kata Nabi, matikan semua api-api. Syaitan itu diciptakan dari min naris samum, dari inti api. Itu syaitan dicipta dari api, tapi samum, inti yang paling panas, ya, itu dicipta syaitan. Maka syaitan itu selalu hubungannya dengan api. Golongan Majusi ditipu oleh syaitan untuk menyembah api. Dan syaitan bisa memanfaatkan api untuk menjadi musuh daripada manusia. Ketika kebakaran terjadi, kenapa salah satu daripada amalan, walaupun tidak ada hadis khusus, salah satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama adalah mengumandangkan azan. Itu tidak ada dalil khusus, tetapi secara umum para ulama mengatakan, ya, disunnahkan memandangkan azan ketika sedang terjadi kebakaran. Salah satunya adalah mengusir kemampuan, melemahkan kemampuan syaitan. Apa yang dilemahkan? Syaitan kalau sudah terjadi kebakaran, maka dia akan berusaha membuat orang yang sedang ditimpa musibah lalu mulai mencaci Allah Subhanahu wa taala, tidak terima. Maka disitulah disuruh tenangkan hati, mengusir tipu daya syaitan melalui azan. Tapi jangan tanya dalil, tidak ada dalil khusus. Namun dalam beberapa kitab disebutkan salah satu bahagian yang dibolehkan untuk mengumandangkan azan, tapi tidaklah menjadi sebuah amalan yang rutinitas wajib dilakukan atau sunnah, tidak. Nah, kemudian juga kenapa disuruh matikan semua cahaya api? Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, juga hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, wa atfi'u al-masabih, matikanlah semua lampu-lampu atau cahaya-cahaya. Wa in fa innal fawaisiqah rubbama jarrat al-fatilah fa ahraqat ahla al-bait. Karena bisa saja salah satu binatang fawaisiq, binatang-binatang yang mengganggu dalam rumah, dia berjalan lalu dia jatuhkan lentera itu sehingga membakar rumah orang yang duduk di dalamnya. Jadi Nabi sampai menyebutkan begitu, kalau kita tidak matikan cahaya, tidak matikan api, bisa jadi tikus, al-fawaisiq itu termasuk al-fa'rah. Jadi semua binatang-binatang yang fasik, yang keji, ya, buruk, arti buruk untuk manusia, bukan buruk karena ciptaan Allah. Ya. Kalajengking, ular, tikus, ya, itu yang disebut oleh Nabi. Itu kalau dia datang, lalu dia tabrak lentera itu, kalau yang punya api, jatuh, itu bisa terbakar rumah. Dan itu banyak terjadi. Ya. Hari ini orang tidak lagi memakai api untuk menerangi rumahnya. Orang memakai cahaya dari api yang berjalan di dalam kabel.
sebenarnya ujungnya api juga, kan listriknya api. Saya teringat bahasa nenek-nenek dulu mengatakan ketika belum ada listrik, mereka mengatakan untuk sebuah saat, itu satu saat nanti api itu akan berjalan di dalam pipa, kata mereka. Jadi, dan ternyata itu sudah diduga. Hari ini api lebih teratur, cuma kena juga. Makanya ketika colokan listrik digabung-gabung dalam satu colokan, itu salah satu penyebab kenapa sering sekali timbul percikan api. Maka berhati-hatilah sebelum tidur, karena ketika kehilangan harta, kita kadang-kadang mudah sekali diombang-ambing oleh syaitan. Salah satu orang yang paling mudah dihancurkan syaitan ketika hartanya hilang. Dari baik menjadi buruk, dari tidak ada rencana bermaksiat, rencana bermaksiat. Makanya jagalah harta. Menjaga harta termasuk salah satu maqasid asy-syariah, hifdzul mal. Makanya kalau seandainya harta tidak perlu dijaga, enggak mungkin Allah turunkan syariat potong tangan untuk pencuri. Pekan giukoh jaro pencuri. Suruh jaga harta, jangan coba-coba ngambil harta orang. Maka menjaga harta itu wajib. Meninggal karena harta mendapatkan pahala syahid. Dalam hadis Nabi disebutkan, ketika Abu Hurairah bertanya, kalau rumahku dirampok, hartaku diambil, lalu aku terbunuh, bagaimana nasibku ya Rasulullah? Di ketika dia bertahan mempertahankan hartanya, terbunuh, apa kata Rasulullah? Engkau mendapatkan pahala syahid, membela harta. Kalau dia yang kubunuh, kata Abu Hurairah, kalau perampok itu yang kubunuh, apa kata Nabi? Perampok itu dalam neraka, sudah mati dalam neraka, itu nasib perampok. Jadi Nabi enggak mengatakan perampok itu syahid, enggak. Dia dalam neraka. Maka membela harta bahagian daripada kewajiban, wajib. Kalau dibegal, kalau kita lawan, mati kita apa? Matinya dapat pahala syahid. Kenapa orang hari ini enggak berani melawan begal lagi? Karena kalau begal itu mati, kita yang dianggap begal, yang tingkat bangai ke hukum. Orang membegal kita, merampok kita, kita lawan. Ya, kebetulan apa yang bisa kita lawan, kita lawan lah. Mungkin dengan kunci stang mobil itu kan, takok tiga, mati itu begal, kita dianggap begal. Saya tidak faham di mana otak sehat orang buat hukum itu, tak faham. Sedangkan dulu di masa Umar bin Khattab, ketika seseorang mencuri, ketika ditanya kenapa engkau mencuri, dia mengatakan aku tidak ada lagi makanan, aku terpaksa mencuri. Dan itu musim paceklik, memang musim. Langsung Umar mengatakan jangan dipotong tangannya, cukup cambuk saja. Karena dia mencuri karena kebutuhan hidupnya. Jadi hukum itu bisa berubah disesuaikan dengan kondisi daruratnya seseorang. Ini enggak. Sebenarnya orang yang menghukum itu tahu ini hukum ini bodoh, tetapi enggak mau dirubah dan ikut kebodohan itu. Nah, gitulah keadaan kita di dunia. Maka perlu akhirat. Kalau terus-terusan di dunia apa? Kita makin sakit hati terus-terusan. Tak beres-beres, Pak. Tanah-tanah kita yang buat sertifikat orang, terus buat pengadilan, menang dia. Kita yang beli tanah, uang-uang kita, yang sertifikat dia yang buat secara diam-diam, menang dia di pengadilan. Itulah dunia. Maka dunia itu rendah, menyakitkan, menipu. Berharaplah keadilan di akhirat. Jadi itu sunnah mematikan semua lampu dan cahaya. Walaupun sekarang lebih aman, tetapi tetap cahaya itu ketika tidur, Pak, terutama di kamar, itu disuruh matikan. Saya pernah baca artikel dari ahli kesehatan mata, itu kalau tidur di bawah lampu
yang tidak dimatikan. Ini mata ini enggak bisa istirahat. Walaupun kita tertidur tapi mata tidak bisa istirahat. Karena retina dan pupil yang ada pada mata selalu menyesuaikan diri dengan cahaya. Jadi dia tetap terbelut. Kita sudah tidur, mata kita tetap enggak istirahat, Pak. Kan kita diciptakan ada pupil di kertas ini. Kemudian belakangnya ada retina dan dia menyesuaikan diri dengan cahaya. Ya. Bergerak, kembang, kempis disesuaikan dengan cahaya. Kita tidur di bawah lampu enggak dimatikan. Kita yang tidur, mata tidak tidur, mata tidak bisa istirahat. Makanya tetap sunnah matikan lampu. Oh, istri kita enggak berani tidur dalam kegelapan. Hangup dia. Hangup apa lagi bahasa Indonesia-nya? Cukup hek fikir ni. Hangup. Dia kalau sudah gelap, hangup dia. Itu silakan ganti dengan cahaya yang lebih kecil, lampu-lampu lebih kecil. Ya. Tapi intinya adalah jangan tidur di bawah cahaya lampu. Baik, kemudian al-wudu qabla an-naum, sebelum tidur berwudulah. Ya. Sunnah berikutnya adalah berwudu sebelum tidur dan ini harus dibiasakan betul. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Iza akhazta mazja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah." Kalau engkau mau tidur, kata Nabi, berwuduklah dulu seperti wudumu untuk salat. Artinya disuruh sempurna wudu. Wudu salah satu cara bersuci, tidak mesti hanya untuk salat. Kalau untuk salat wajib. Kalau untuk tidur itu sunnah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat akan tidur di dalam selimut orang, bukan tidur. Malaikat enggak tidur. Malaikat akan berada di dalam selimut orang yang tidur dalam keadaan suci. Lalu sepanjang malam dia menjaga orang ini dan berdoa dalam hadis lain. Sepanjang malam dia berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa orang ini. Li'annahu bata tahiran, karena orang ini telah tidur dalam keadaan suci. Itu doa malaikat untuk orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Namun perlu kembali diingatkan, ini bukan wudu untuk solat. Cara wudunya seperti wudu untuk solat, tetapi bukan bermakna tidak boleh batal. Karena pertanyaan paling banyak setelah berwudu, bolehkah bersentuhan dengan istri? Bicara tentang bersentuhan dengan istri yang membatalkan wudu itu dalam urusan solat. Sedangkan dalam urusan sunnah tidur, tidak terlarang untuk bersentuhan dengan istri dan juga tidak ada urusan harus berwudu kembali berulang-ulang. Jadi yang penting untuk mau tidur, masalah nanti kentut, masalah nanti terpegang sesuatu atau bersentuhan, itu tidak mengganggu status wudu. Walaupun wudunya kalau dibawa ke salat enggak boleh lagi karena batal sudah bersentuhan, tetapi kita sudah tidur dalam keadaan berwudu. Jadi jangan sampai gara-gara wudu bercerai. Habis wudu, istri habis wudu, suami mau pegang, kata istri, lo kena langsung cok semayang tak jawab. Saya sudah ambil wudu, jangan pegang-pegang. Ada 3 hari kayak gitu, kayak Allah berpung deh. Akhirnya diceraikan. Apa penyebabnya? Gara-gara wudu. Ini salah. Malah kalau tidur dengan istri, sunnahnya berdekatan malah. Kalau kita bahas bab adab dengan istri sampai bab tidurnya, sunnahnya malah berdekatan, jangan berjauhan. Begitu sunnahnya. Jadi jangan gara-gara salah memahami masalah wudu ini malah sudah enggak bisa sentuh-sentuh lagi. Baik, kemudian nah, jadi ini perlu dibiasakan Bapak Ibu, anak-anak kita yang perlu ditambah nasihat sebelum tidur nak sikat gigi, kencing, sudah wudu? Nah, wudu itu perlu dibiasakan, wudu sampai dia
tidak bisa tidur kalau belum wudu. Nah, itu sudah melekat. Ya, seperti merasa panas badan, anak mangat. Nah, itu kita sudah melekat. Selalu belum wudu dulu. Nah, gitu. Kemudian nafdu al-firash qabla al-irtija' alaih. Sunnah hukumnya untuk mengibas kasur sebelum tidur di atasnya. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhilati izarihi." Kalau salah seorang di antara kalian mau tidur, maka dikibaskan, dirampet, disuruh rampet kasur, spray disuruh rampet oleh Nabi. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ. Karena engkau tidak tahu apa yang ada di atas kasur itu yang bisa menjadikan mudarat untuknya. Ya, bisa jadi mungkin ada jarum, ada sesuatu yang kita mungkin bisa terkena. Nabi suruh rampot dulu, suruh kibas dulu kasur sebelum tidur. Dan sambil merampot itu, sambil mengibaskan itu, summa yakun bismika rabbi wada'tu jambi. Disuruh baca nama Allah juga. Boleh dengan bacaan bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu ya Allah kuletakkan rusukku di atas kasur ini. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan cukup baca bismillah. Jadi sambil rampot itu bismillah, untuk menghindari keburukan yang dicipta oleh makhluk Allah SWT. Nah, kemudian ini hal sederhana tetapi Nabi menganjurkannya. Lalu disuruh baca zikir-zikir dan doa sebelum tidur. Di antaranya ada ayat-ayat yang disuruh baca sebelum tidur, yaitu ayat Al-Kursi, qira'atu ayatil kursi. Kalau orang baca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dipastikan malam itu sampai subuh datang dia tidak akan didekati oleh syaitan, dan syaitan tidak mampu menimpakan apapun mudarat kepadanya kalau membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan ini pengakuan siapa? Pengakuan syaitan. Syaitan yang kasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ketika syaitan menyatakan tentang kelebihan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Bukan langsung kepada Nabi, kepada Abu Hurairah, dan Nabi membenarkan apa yang diakui oleh syaitan. Jadi syaitan berkata, "Iza awaita ila firashika," kalau engkau mau tidur menuju ke kasurmu, "faqra ayat al-kursi," bacalah ayat kursi sampai selesai. Syaratnya sampai selesai. "Hatta takhtimul ayah." فَإِنَّكَ لَيَزَلْ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِدْ وَلَيُكَرِّبَنَّكَ الشَّيْطَانِ. Maka engkau dijaga oleh Allah dan tidak akan mampu dijatuhkan oleh syaitan atau didekati oleh syaitan. Makanya orang yang tidur dengan keadaan seperti itu, dia telah menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa ayat kursi ini begitu agung? Karena di dalamnya menyebut-nyebut keagungan Allah. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah maha hidup, Allah tidak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinah, jangankan naum, sinah pun tidak. Sinah itu seliu, ngantuk, mau tidur. Jadi Allah jangankan wala naum, jangankan tidur, sinah pun tidak.
Lalu kemudian disebutkan lagi tentang bagaimana kuasa Allah menjaga langit dan bumi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Terakhirnya, tidak ada yang mampu yang menjaga di antara langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan paling takut Pak kalau dibacakan ayat kursi. Itu kalau dia bertahan di dalam badan orang kesurupan setelah dibacakan ayat kursi berulang-ulang, itu bisa terbakar dengan ayat kursi. Lalu tambahkan ayat Al-Mu'awizat, ayat-ayat perlindungan, iaitu ya, di antaranya akhir surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya fi laylatin kafatahu, yang membacanya di malam hari, maka Allah cukupkan semua perlindungan untuknya. Jadi mulai dari amanah rasul bima uzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, itu ayat sebelum tidur. Lalu ditambahkan juga ayat perlindungan, iaitu tiga kul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau ditambahkan tiga kul, kata Nabi, hembuskan di tangan, kemudian yamsah bihima mastata'a min jasani. Hembus setelah baca ayat kursi tiga kul, hembus di tangan, kemudian sapulah ke seluruh jasad semampu tanganmu menjangkau. Dimulai ya bedak bihima ala ra'sih, dimulai dari atas kepala sampai ke wajah. Ma'akbana min jasadih, ke bahagian depan. Yaf'alu zalika salasa marrat, dia lakukan itu tiga kali, maka tidak ada makhluk yang mampu membuatnya mudarat, baik syaitan maupun sihir. Tidak mampu. Kerana kelemahan kita di waktu malam, kekuatan syaitan di waktu malam. Maka untuk membuat kita terlindungi di waktu lemah, serahkan urusan pada perlindungan Allah. Di situ syaitan walaupun kuat, tapi tidak mampu menghancurkan nasib orang yang telah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ayat-ayat lain itu dibolehkan baca, ya, bagi kita yang terbiasa melakukan zikir-zikir tertentu seperti membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka dijamin dia akan terhindar dari azab kubur. Setelah itu baru baca doa. Baru baca doa, macam-macam doanya. Salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam hadis Bukhari itu amutu wa ahya. Nanti dalam hadis yang lain dari riwayat Al-Asai, ahya wa amut. Dibolehkan. Ini doanya panjang-panjang, macam-macam doa-doa untuk tidur. Nah, kemudian baru kita membaringkan diri. Jadi doa ini dibaca sebelum kita baring. Karena kalau sudah baring, biasanya doanya enggak selesai. Baru Allahu la ilaha wa la hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, jih nawm majma'an ali. Dibaca sambil duduk di kasur, baca dulu itu, lakukan dulu. Dan waktu Nabi suruh hembuskan di tangan itu, kalau sambil duduk bisa dia lakukan ke seluruh kakinya. Tapi kalau sudah tidur panina, kan tuk bak keingat kan, tapi bak pa saja ini pak. Ini penjagaan di waktu kita lemah. Lalu barulah baring diri ada syakil aiman, tidurlah di atas rusuk yang kanan. Wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi al-yusra, tahta khaddihi al-aiman. Lalu letakkan pipimu di atas tangan yang kanan. Jadi disuruh tidur dengan cara begini. Rusuk kanan baringkan, taruh telapak tangan kanan, taruh pipi di atas telapak tangan kanan. Itu Nabi selalu tidurnya begitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Barra bin Azib. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai kapan kita harus tidur ke arah kanan seperti itu? Ya, yang penting sampai mata tertidur. Setelah itu enggak wajib kita terus-terusan sampai pagi ke arah kanan. Lalu kita minta sama isteri kita, kau jaga dong, Bu. Ya. Tolong jaga saya sampai subuh, dia balik-balik. Dia balik, kah aku balik. Enggak mesti begitu, Bapak. Hanya sampai mata tertidur. Setelah itu bergerak sendiri dia.
nungging sana, kemudian ada yang terjatuh di bawah kasur, itu bukan lagi urusan kita. Yang penting kita telah taat pada Nabi sampai detik-detik bangun tidur. Lalu ketika tidur itu sunnahnya, ketika sudah mau terbenam, bacalah kalimat tauhid. Karena bisa jadi kita dipanggil Allah di tengah malam. Jadi kalimat terakhir la ilaha illallah. Boleh tambah Muhammadar Rasulullah. Karena Rasulullah berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya sebelum mati la ilaha illallah, dia dipastikan masuk surga. Saya punya saudara meninggal jam 3 malam. Terbangun langsung sakarat. Enggak ada sakit, enggak ada apa-apa. Terbangun jam 3 malam, sesak nafas, enggak sempat ngomong apa-apa, langsung sakarat. Meninggal langsung. Istrinya saja tidak, seakan tidak percaya apa yang terjadi. Seandainya kalimah itu terucap sebelum tidur, maka akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Tapi setelah itu jangan bicara lagi. Ya. Maka disuruh baca terakhir waktu detik-detik sudah mau tertidur. Ya. Tapi kalau kita sudah baca itu, lalu istri bertanya, "Bang, kada ih ka." Kalau sudah nyaut ka, itu perlu ulang lagi la ilaha illallah. Ya. Karena nanti enggak ada dalil yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan ka sebelum matinya dia masuk surga, enggak ada. Nah, jadi itu diucap, kalau sudah enggak bicara lagi ucapkanlah itu. Baik, itulah perkara sampai Nabi tertidur ya, lalu bangun lagi di tengah malam. Kita sudah bahas dari awal. Ini sunnah-sunnah yang perlu kita jaga. InsyaAllah barang siapa yang mencintai Nabi-Nya, mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkannya, maka dia akan bersama Nabi dalam satu kompleks surga, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut.